kamu, Neng. Dan kamu juga harus tahu kalau mamanya Mike itu. Dan di sini terlihat Rio yang kembali datang ke rumah Raisa. Dan Rio ingin membongkar semuanya tentang Mike dan juga mamanya. Woi, berisik! Dan ketika Rio ingin membongkar semuanya, ternyata Tejo datang dan membuat keributan. Tentu saja Rio pun jadi terpancing emosi. Lu gak usah kecampur! Lu kalau mau cari masalah di sini, lawan gue dulu. Tetapi kalian bisa lihat ya, tiba-tiba Kevin pun datang dan akhirnya Rio dan juga Kevin pun berkelahi. Dan tentu saja suasana semakin ricuh ya ketika perkelahian itu semakin menjadi-jadi. Kemudian Raisa, Ria, dan juga Bu Yuni pun keluar rumah menyaksikannya. Dia lagi mau antar Raisa. Tenang dulu, Ria. Sementara itu di sini terlihat ya mamanya Mike itu shock banget ya ketika mendengar kabar kalau Mike lagi ngantar Raisa. Mama kenapa, Om? Om bisa setega itu sama. Dan tiba-tiba saja kondisi mamanya Mike pun langsung kritis ya. Tentu saja di sini si Om ini langsung kaget. Om ngebiarin mama sekarat kayak gitu. Dan pastinya Mike tuh marah banget ya sama si Om. Kenapa kok malah diem aja ketika mamanya lagi sekarat seperti itu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart. Kira-kira bagaimanakah dengan ibunya Mike? Apakah akan selamat? Dan bagaimanakah dengan perkelahian yang sekarang ini sedang terjadi antara Rio dan juga Kevin beserta gengnya? Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.